Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan gerakan Cinta Zakat guna mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah. Hal itu bersamaan dengan penyerahan zakat Presiden kepada Badan Amil Zakat Nasional di Istana Negara, Jakarta. Gerakan Cinta Zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki program untuk meminimalisir kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program pembangunan berkelanjutan. Menurut Jokowi, gerakan ini bertujuan guna memastikan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan benar-benar diterima kepada orang-orang yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harapkan dana zakat yang dihimpun oleh Basnas ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan-kesulitan akibat pandemi COVID dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya juga akan meluncurkan secara resmi gerakan Cinta Zakat yang mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan zakat, infak, dan sedekah, dan memastikan penyalurannya tepat sasaran, betul-betul sampai pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.